1, 2, 3 lagi. 1, 2, 3 siap, 1 karena tadi itu memang yang kita orang awal gagasan itu kemudian kita padukan kegiatan di sini. Ada yang lebih hebat lagi nanti tanggal 9 di Hotel Aziza. Nah, itu kita akan undang dalam rangka ini tahun politik kacau balau ini berita. Kita mau undang kalian semua partai-partai politik yang ada di Mahathir, wartawan, tokoh-tokoh agama, tokoh agama. Kita kumpulkan sesuatu sembilan, tanggal 9. Kita waktu ini nanti di Aziza. Jadi kita anggap sangat penting sekali persatuan pendapat. Berita-berita kan pasti ada, terutama masyarakat yang selalu bedakan mana yang hoax, mana yang benar. Begitu dia baca langsung dia share, dia share. Nah itu kalau satu share begini, mana satu grup dia 50 orang, ada 50, dia 50 lagi sudah. Berapa ratus orang satu demi. Tidak bisa dibilang, tidak bisa diatasi. Jadi harus banyak punya penyadaran kita sama. Bisa bebas deklarasi, kita juga jalan keliling. Jalan keliling ke kabupaten-kabupaten, segmen-segmen masyarakat. Kita dialog. Kita ajak deklarasi acaranya, tapi teman-teman semua keliling ke kabupaten. Untuk agama sama-sama. Kemudian ke dan kita bikin juga kan pada desa, kelurahan, kecamatan itu moderasi beragama. Dan kalau agama ditunggangi salah satu pihak saja, maka susah di atas. Jadi kita fokus pada ini agama, karena agama itu sekali dia percaya itu sukar dia berubah. Nah kalau ini para tokoh agama bisa menyadari semua ini untuk menghadapi tahun-tahun depan ini, ya, jadi kita usaha dengan niat baik, dengan memberi izin Allah, itu bisa mengatasi sebagian. Selain deklarasi dan juga sosialisasi sosialisasi apalagi Pak, kita keliling itu sosialisasikan tentang situasi ya, damai, bagaimana kita bersatu, kemudian tokoh-tokoh agama jangan terlibat. Nah itu yang kalau tidak tahu ya share kepada tokoh agama jadi yang lebih tinggi ya. Begitu kita pastornya semua Hindu semua sama-sama kita jalan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe dan share ya.